Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Om Big, Om Rider semuanya. Well, Om Rider, hari ini kita akan sedikit membicarakan satu motor buatan negeri tirai bambu, atau di Indonesia itu bisa disebut dengan nama Regal Raptor. Nah, kalau nih Om, kalau kita tahu merek motor ini, motor buatan Cina, mungkin sebagian orang akan mengerutkan dahinya. Itu udah pasti, karena kita tahu sendiri kan, Cina. Tapi Om Rider, motor ini tuh sangat berbeda loh dengan motor-motor Cina yang dulu pernah menyerbu Indonesia. Sebab finishing motor ini sangat-sangat apik loh Om Rider, dan setara dengan motor-motor tipe mainstream lainnya. Asli nggak bohong Om Rider. Hal itu dibuktikan dengan mudah diterimanya motor ini di berbagai belahan muka bumi, tentunya dengan desain yang berbeda-beda juga loh. Seperti misalnya Regal Raptor yang ada di Cina, Indonesia, India, Malaysia, juga Singapura, Hunter yang ada di Australia, Junap yang ada di Eropa Timur, Jawa yang ada di Amerika Selatan, Johnny Pike yang ada di Amerika Serikat, serta Jeon yang ada di Rusia. Nah, Regal Raptor sendiri memiliki penampilan gagah dan cenderung besar Om Rider, dengan panjang yang mencapai 228 cm, juga beratnya yang mencapai 180 kg. Tenaganya sendiri dipersenjatai mesin 2 silinder berpendingin air Om Rider. Ini Regal Raptor Daytona 350cc. Kalau dari motor ini sendiri, dia berkapasitas 350cc, berpendingin radiator, tampilannya juga nggak terlalu besar, jadi nyaman lah buat riding, buat touring. Ini modelnya American Chopper. Dengan kapasitas 320cc yang mampu menuntaskan tenaga 22 tenaga kuda atau 8.500 RPM dan torsi 22 Nm atau 6.500 RPM. Wah, lumayan kencang juga Om Rider saat ini. Kecepatan puncaknya sendiri tidak terlalu tinggi Om Rider, hanya bisa mencapai 130 km per jam. Hal itu disebabkan memang tipe motor cruiser itu tidak didesain untuk meraih kecepatan yang tinggi. Jadi emang enak itu buat dipakai berpetualang jalan jauh sambil santai. Well, di Indonesia motor ini punya penggemar tersendiri loh, yang pada saat pembelian tidak menempatkan service after sales sebagai prioritas utamanya. Hal itu disebabkan kalangan penggemar motor ini itu tidak akan pernah panik jika motornya menghadapi masalah teknis. Bagi sebagian orang Indonesia nih Om Rider, Regal Raptor adalah merek sepeda motor yang asing pastinya. Iya kan? Benar gak Om Rider? Hal itu mungkin disebabkan merek motor ini hanya dikenal oleh kalangan tertentu saja. Walaupun kehadirannya di Indonesia itu sudah ada sejak pertengahan tahun 2000. Perawatannya mudah, gampang lah perawatannya, nggak ribet. Kalau buat segi kelebihan, banyak dari bodinya yang nggak terlalu besar, terus berpendingin radiator, jadi mesinnya lebih, pendinginannya lebih sempurna. Futuristik. Itulah kesan pertama ketika melihat desain motor ini. Auranya sebagai motor cruiser sudah tercermin melalui desain tangki bahan bakar yang mengecil, dipadukan dengan stripping body yang maco, yang membujur dari depan hingga bagian belakangnya Om Rider. Wow, shockbreaker depannya memanjang dengan sudut caster yang cukup, ditambah lampu depan dengan model bulat kecil, plus speedometer bundar minimalis, khas chopper tentunya Om Rider. Ini akan semakin menambah tampilan juga estetika dari Daytona 350 ini sendiri tentunya ya. Well Om Rider, ketemu lagi dengan Om Big dengan video-video berikutnya, tema dan bahasan lainnya.
juga episode berikutnya dalam Big Ride and Classic Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.